Berikut formasi 80% pemain keturunan atau naturalisasi. Untuk penjaga gawang masih Hernando Ari sebagai kiper utama, dan untuk bek sebelah kanan yaitu Justin Hubner, pemain yang sekarang bermain di Premier League. Yang bek tengah yaitu Elkan Bagot. Untuk tandemnya yaitu Jordi Amat. Untuk bek sebelah kiri ada pemain Sane Patinama. Ini sangat bagus ya untuk pertahanan. Kita masuk ke zona tengah atau gelandang, yaitu Itjes, ditemani oleh Ivan Jenner, pemain keturunan dari Belanda. Dan sebelah kanan winger ini Sandy Wals, winger saya tempatkan. Dan di samping kiri ini ada Nathan Joaon, pemain dari Swansea City. Dan untuk gelandang serang tengah Marcelino Ferdinand, dan untuk striker ini saya tempatkan Rafael Strike, ini pemain keturunan. Jadi formasinya yaitu 4-4-1-1, kaptennya adalah Asnawi Mangkualam, tapi saya cadangkan dengan pelatih Shin Tae-yong. Itulah formasi 80% pemain naturalisasi timnas Indonesia di Piala Asia.